asap dari kombinasi Repsol Moto 2 Titan plus racing additive oil dari LRF, teman-teman. Asapnya bersih banget. Tipis banget. Kalau gua bilang sih lebih bersih daripada ketika pakai Repsol Moto 2 Titan doang, teman-teman. Kayak gitu, lebih bersih tuh. Dan juga suara mesinnya lebih adem, teman-teman. Suara mesin lebih adem dan juga apa lagi ya? Lebih langsungnya lebih stabil gitu, teman-teman. Berani banget gua high rev, gokil sih cok. Kayak gitu temen-temen ya. Dan aroma racingnya lebih kuat, temen-temen ya, kuat banget. Jadi aroma wangi tipis-tipis dari Repsol kemudian ditambah dengan aroma racing, menurut gua sih enak banget, temen-temen. Oke teman-teman, jadi 2 liter pemakaian gue bersama LRF Racing Additive sudah selesai, teman-teman. Dan ini akan gue kasih tahu seperti apa kerak mesinnya, teman-teman. Ini businya, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan kemarin ketika gue kasih unjuk setelah pemakaian Repsol Moto 2T, nah ini businya hitam, teman-teman. Nah, ketika sudah gue pakai LRF Racing Additive, dia menjadi putih, agak kekuning-kuningan, teman-teman. Beda jauh banget ya, teman-teman. Dimana ketika kemarin itu di sini di topinya itu gosong dan di bawahnya pun gosong, teman-teman. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Walaupun pakai setelan standar untuk si Repsol Moto 2T-nya. Nah, ini ketika pakai Racing Additive punya LRF, jadinya lebih bersih, teman-teman. Kayak gitu ya. Artinya dia terbakar lebih sempurna daripada hanya dengan pakai oli sampingnya doang, teman-teman. Kayak gitu. Artinya apa? Artinya pembakarannya lebih bagus. Kayak gitu ya. Yang asal mulanya hitam jadi kuning merah bata. Ini pemakaian hanya 2 liter ya, teman-teman ya. 2 liter bensin yang gua campur dengan racing aditif, teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk kerak mesinnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebelumnya gue ingatkan lagi ya, teman-teman ya, bahwa kemarin pas gue bongkar head blocknya dan gue cek kerak mesinnya setelah pakai Repsol Moto 2T-nya, itu nggak gue otak-atik ya, teman-teman ya, nggak gue bersihin sama sekali, dan lapisan gosongnya itu juga lebih hitam, teman-teman ya. Nah, ini sekarang ini dia terlihat lebih bening, teman-teman. Nih, ntar akan gue kasih unjuk foto sebelumnya, teman-teman ya. Nah, ini sekarang setelah pakai racing aditif justru terlihat lebih bersih, teman-teman, lebih bening ya, terutama di bagian tengah yang awalnya ini gosong. Nah, sekarang ini udah terlihat apa ya, kayak bekas-bekas kerak yang terangkat, teman-teman, kayak gitu ya. Tuh, bagian tengahnya lebih bersih dan bagian luarnya ini juga kuningnya jadi kuning-kuning, lebih bening, teman-teman. Kayak gitu, lebih bening dia. Kalau sebelumnya kan agak hitam, kuning, coklat agak hitam. Nah, sekarang kuning agak-agak coklat, teman-teman. Kayak gitu. Ini hanya pemakaian 2 liter bensin ya, teman-teman ya. Dan pakainya Pertalit. Mungkin kalau gua pakainya Pertamax dan pakai racing aditifnya bisa jadi jauh lebih bersih, teman-teman ya. Kayak gitu. Ini Pertalit 2 liter doang. Oke. Artinya dia tetap ada peningkatan, teman-teman ya. Dan sekarang ini jadi lebih becek ya. Lebih becek jelas karena setelannya basah. Dan dia ini ya, teman-teman ya. Beceknya ini dia itu enggak kayak kental gitu, teman-teman. Dia licin, licin banget. Licin banget, teman-teman. Tuh. Tuh licin banget. Kalau oli samping apa ya, CTX itu setelah masuk ke sini dan jadi becek begini, dia agak-agak lengket, teman-teman. Kalau ini enggak, dia licin. Licin banget tuh. Licin, enggak lengket, licin dia. Becek basah cuma licin. Kayak bekas sabun kena air gitu loh. Nah, kayak gitulah kira-kira. Basahnya basah-basah licin, teman-teman.
Kayak gitu ya teman-teman ya. Artinya di bagian kerak mesinnya menjadi lebih baik, pembakaran lebih baik, sehingga kerak yang sebelumnya ada atau warna yang sebelumnya gosong pun menjadi lebih bersih teman-teman. Kayak gitu, oke.